Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Hari ini ada info tentang anakan ya bosku ya. Ini kebetulan ada 2 ekor anakan sudah mandiri total. Ini usianya sudah 3 bulan lebih. Kondisi sehat, tidak ada minus. Ini bulu sudah mulai nyulam-nyulam, sebagian nyulam, sebagian baru tumbuh itu. Kita cek cross check harga berapa, kondisi bagaimana ya bosku ya. Ini 2 ekor beda indukan nih ya, tapi masih satu terah. Artinya masih dari keturunan yang sama, tapi sudah F kesekian ya bosku ya. Ini masih dari gen yang produk lebih muda bosku, jadi usia di bawah 1,5 tahun sudah pada produk. Ini kebetulan jadinya cuma netes satu nih, jadi tunggalan. Oke, kita review mulai yang ini ya bosku ya. Ini ada anakan tunggal, usia ini udah saya sampaikan sekitar 3 bulanan lebih. Ini udah nyulam-nyulam. Ini ekornya agak patah-patah bosku ya. Ya karena sering lompat-lompat kayak gini. Kemarin sangkarnya kecil ini, jadi terkena gesekan, akhirnya pada patah ya bosku ya. Tapi nggak masalah, nanti tumbuh lagi. Ini posturnya besar bosku. Prediksi saya ini betina. Kalau dari body-body ini betina, ini termasuk jumbo ini. Besar. Dari gen produktif bosku. Harga berapa ini? Ini yang kerodong abu-abu ini kita jual harga net saja ini 5,1 ya bosku ya. Harga burungnya 5 juta, nanti ongkos kirimnya 100.000. Udah full set ya. Area Jawa free. Udah saya include kan dengan ongkos kirimnya. Nah, ini kondisi seperti ini, jaminan sehat. Tidak ada minus. Kalau bulu ini hal yang biasa ya bosku ya, apalagi anakan sering lompat-lompat kayak gini pasti patah-patah. Oke, berikutnya ini ada satu lagi. Ini dari indukan yang berbeda, tapi masih dalam satu lingkup penangkar. Kondisi sehat, tidak ada minus. Cuman sama ya ekornya ya kelemahannya. Jadi kemarin sebelum di sini kandangnya kecil bosku, jadi sangkarnya pakai sangkar yang nomor 3 itu, jadi ekornya pada nyangkut-nyangkut, akhirnya pada patah ya kayak gitu. Nah, sering lompat-lompat kayak gini yang bikin patah tuh. Sering nempel di dinding sangkar kan ya bosku ya, bikin mudah patah bulunya. Tapi nggak masalah karena ini bulu anakan, jadi masih emang mudah sekali patah ya. Nanti tumbuh lagi nggak masalah. Ini kalau dari penampakan ini kecenderung kayaknya jantan. Soalnya ini belum di DNA, jadi hanya sebatas prediksi saja. Kita hargai sama ya bosku ya, di 5,1 sudah net, sudah termasuk ongkos kirim. Khusus yang minat saja bosku ya, karena ya harganya juga sudah cukup murah saya kira, segitu sudah pantas sekali. Ini kita jual sementara apa adanya dulu ya bosku, karena stok di rumah saya banyak tuh, ada beberapa di luar juga masih ada, itu ada banyak. Jadi di dalam juga masih ada. Jadi kalau kita DNA terlalu lama, jadi kita jual apa adanya saja. Ini untuk oce-ocean juga bagus, sudah mulai ngangkat-ngangkat, buka paruh. Terutama yang ini ya, yang sudah yang gede ini ya, yang bodi besar ini. Oke bosku, ini sudah adzan maghrib.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ucap Rowo Indonesia. Mantap.